Kontroversi kisah cinta Kaisar Akbar dan Ratu Jeddah atau Mariam Uzzamani. Mariam Uzzamani, pilar kesucian atau Mary of Age, merupakan permaisuri utama sekaligus istri kesayangan Kaisar Mughal ketiga Jalaluddin Akbar. Ia juga permaisuri Hindu terlama di Kekaisaran Mughal dengan masa jabatan 43 tahun. Mariam Uzzamani adalah wanita yang sangat cantik, cerdas, dan anggun, di mana Akbar memujinya sebagai bagian dari bulan. Selama pemerintahan Akbar, Mariam Uzzamani memiliki pengaruh yang besar dalam urusan pengadilan, sering dimintai pendapat oleh Akbar, menekuni bisnis perdagangan internasional, serta membuat kapal rahimi yang membawa peserta haji pergi ke Mekah. Mariam Uzzamani umumnya dikenal dengan nama yang salah, yakni Jodabai. Hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan Akbar, Kaisar mengeluarkan dekrit yang melarang penyebutan nama perempuan harem miliknya di depan umum. Ini karena penghormatan dan kesucian tinggi ditempatkan pada wanita Mughal, sehingga bahkan nama mereka tidak boleh diucapkan dengan keras. Sebaliknya, mereka harus dirujuk menggunakan julukan yang menunjukkan tempat lahir, negara, atau kota tempat mereka pertama kali dilihat dengan kasih sayang oleh Kaisar. Praktik ini dimaksudkan untuk menjaga privasi serta kehormatan para wanita ini yang dianggap sebagai anggota penting rumah tangga kerajaan. Sehingga Mariam Uzzamani disebut sebagai putri Raja Barmal atau saudara perempuan Raja Bakwandas. Nama terkenalnya di zaman modern adalah Jodabai, di mana nama ini pertama kali digunakan untuk merujuk Mariam Uzzamani dalam Annals and Antiquities of Rajasthan karya James Stone, sebuah sejarah kolonialis yang ditulis pada awal abad ke-19. Penamaan ini tampaknya merupakan kesalahan, karena itu menyiratkan hubungan dengan keluarga kerajaan Jodhpur, bukan dengan Amer. Sebaliknya, diasumsikan jika Jodabai atau Jodhbai sebenarnya mengacu pada istri Jahangir, yakni Jagat Gosen putri Raja Uday Singh dari Jodhpur. Tetapi untuk menghindari kesalahpahaman, kami akan merujuk Mariam Uzzamani sebagai Ratu Jeddah sesuai dengan nama populernya. Berikut adalah kontroversi kisah cinta Jalaluddin Akbar dan Ratu Jeddah dari Kekaisaran Mughal. Jodhbai lahir pada tahun 1542 sebagai putri Raja Barmal dari Amer dan Rani Champavati. Nama lahirnya tidak diketahui, tetapi beberapa catatan sejarah mencatatnya sebagai Harkan Champavati, Jiarani, Manmamatibai, Harikabai, serta Shahi Begum. Pernikahan Akbar dan Jeddah adalah hasil dari konflik antara ayahnya dan saudara ipar Akbar, Sarifuddin Mirza Hakim dari Mewar. Raja Barmal telah menghadapi kekalahan di tangan Sarifuddin karena konfliknya dengan Sujamal, sehingga Barmal setuju untuk membayar denda, memberikan putranya Jagannath, serta dua keponakannya sebagai sandra. Tetapi Sarifuddin masih tidak puas, serta ingin menghancurkannya. Raja Barmal akhirnya mendekati Akbar untuk meminta bantuan, dan Kaisar setuju untuk menengahi mereka dengan syarat penyerahan Raja Barmal dan saran agar putrinya diberikan pada Akbar untuk dinikahi. Karangan Akbarnama mengutip jika Raja Barmal memperkenalkan putri sulungnya, yang dahinya memancarkan cahaya kesucian dan kecerdasan di antara para pelayan di paviliun yang mulia. Akbar kemudian menerima lamaran pernikahan putri Raja Barmal karena penglihatan ilahi yang ia miliki di Ajmer Sharif. Menurut penglihatannya, pernikahan Putri Amer akan memberikan dukungan kuat bagi Kekaisaran Mughal. Raja Barmal kemudian menikahkan putrinya yang lembut dan berkerudung dalam kesucian dengan Kaisar Akbar pada 6 Februari 1562. Raja Barmal memberikan mas kawin yang kaya pada putrinya, serta mengirim putranya Bakwandas dengan kontingen tentara Rajput untuk mengawal saudara perempuannya yang baru menikah ke Agra sesuai adat Hindu. Akbar tidak memaksa Jeddah untuk merubah agamanya, sehingga Jeddah memasuki harem sebagai seorang Hindu dan bukan Muslim. Sebuah kuil kecil yang indah dibangun di dalam empat dinding, di mana Jeddah akan pergi ke sana setiap pagi untuk berdoa, sekaligus untuk menggarisbawahi identitasnya sebagai Rajput yang dibanggakan. Jeddah adalah pemuja Dewa Krishna, sehingga istananya di harem kekaisaran dihiasi dengan lukisan Dewa Krishna, permata, dan lukisan dinding. Akbar akan berpartisipasi dalam puja dan sesekali ikut dalam perayaan Hindu. Kerabat Amer tidak diperlakukan sebagai pengikut belaka, melainkan sekutu sejati, anggota keluarga,
dan bahkan setara dengan para amir muslim terkemuka. Akbar memperhatikan ketidaksetujuan Jodha dan istri Hindunya yang lain, dan memutuskan berhenti makan daging sapi, karena sapi dianggap sebagai hewan suci dalam agama Hindu. Para istri Hindu Akbar bersikeras jika ia harus menahan diri dari makan bawang merah dan bawang putih, tidak memelihara janggut, dan menjauhkan diri dari pergaulan dengan orang-orang yang memelihara janggut. Untuk mendapatkan cinta dari istri-istri Hindunya, Akbar sama sekali tidak melakukan segala sesuatu yang membuat mereka membencinya. Harem Kekaisaran Akbar ditata ulang menjadi sebuah istana bernuansa Hindu yang sangat kontras dengan citra Muslim pemerintahan Babur dan Humayun. Harbans Smukiya mengaitkan perubahan ini dengan meningkatnya pengaruh Rajput Ratu Jodha. Bahkan Akbar juga menarik kesejajaran antara ibadahnya dan pemujaan matahari Jodha yang menjadi lambang klan keluarganya untuk Dewa Surya atau matahari. Tentu saja, pengaruh Jodha dan istri Hindu Akbar yang lain sangat dibenci oleh kaum konservatif Muslim di istana. Terlebih lagi, ketika Akbar memerintahkan semua orang di istana untuk berdiri sejenak selama sholat maghrib karena para istri Hindunya akan menyalakan api suci di kuil. Akbar menghormati Jodha, begitu juga ibu susu Akbar sekaligus penasehat negara Mahamanga yang menjadi sangat menyukainya. Akbar sering berkonsultasi dengan Jodha tentang hal penting, di mana sang ratu yang berpikiran tinggi akan memberinya solusi di atas keberpihakan. Semenjak pernikahan mereka, keluarga Jodha segera menjadi bangsawan berpangkat tinggi di Istana Mughal. Dari total 37 Rajput dalam daftar Mansabdar Abul Fazl, 13 berasal dari klan Amer dan beberapa dari mereka naik ke posisi setinggi Pangeran Kekaisaran. Ayahnya Raja Barma langsung diangkat menjadi komandan 5.000 unit kavaleri, pangkat tertinggi yang bisa dipegang oleh bangsawan di istana. Saudara laki-laki Jodha Bhagwandas menjadi komandan 5.000 unit kavaleri, serta menyandang gelar kebanggaan Amirul Umroh atau pemimpin bangsawan. Sementara putranya Mansingh I dinobatkan menjadi komandan 7.000 pasukan. Jodha segera menjadi permaisuri dari 3 permaisuri utama Akbar, yakni Rukaya Sultan Begum dan Salima Sultan Begum. Rukaya merupakan putri tunggal dari paman pihak ayah, Pangeran Hindal Mirza dan Sultanam Begum. Ketika Hindal Mirza tewas dalam pertempuran, Humayun yang berduka atas kematian kakaknya menikahkan Akbar dan Rukaya yang saat itu masih 9 tahun. Rukaya Sultan Begum adalah istri senior Akbar, tetapi tidak mampu memberi kaisar keturunan. Permaisuri utamanya yang lain adalah Salima Sultan Begum yang merupakan sepupu Akbar, sekaligus putri Nuruddin Muhammad Mirza dan Guruk Begum. Salima bertunangan dengan Bairam Khan yang diatur oleh Humayun, tetapi setelah Bairam Khan meninggal pada 1561, Akbar menikahi Salima pada tahun yang sama. Salima tidak bisa memberi Akbar keturunan, tetapi di masa depan ia menjadi ibu angkat dari putra kedua Akbar, yakni Murad Mirza. 19 Oktober 1564 setelah 2 tahun menikah, Jodha melahirkan putra kembar yang diberi nama Hasan Mirza dan Husain Mirza. Keduanya meninggal dalam beberapa hari setelah kelahiran, di mana Husain meninggal pada 29 Oktober 1564, serta Hasan pada 5 November 1564. Akbar memberi Jodha gelar Wali Nimat Begum atau Berkat Tuhan, karena telah melahirkan anak kembarnya. Akbar dan Jodha yang dilanda duka pergi berziarah ke Ajmer Syarif tanpa alas kaki untuk berdoa meminta seorang putra. Tidak lama kemudian Jodha dinyatakan hamil, dan Akbar mengirimnya tinggal di Istana Rang Mahal di Fatehpur Sikri. Suatu hari, bayi dalam kandungan Jodha tiba-tiba berhenti menendang di dalam rahim, di mana Akbar pada hari Jumat itu sedang berburu cita ketika masalah ini dilaporkan kepadanya. Akbar akhirnya bersumpah jika sejak hari itu dia tidak akan pernah berburu cita pada hari Jumat demi keselamatan anaknya yang belum lahir. 31 Agustus 1569, Jodha akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Salim. Akbar yang gembira dengan kelahiran pewarisnya memerintahkan perayaan besar selama 7 hari, pembagian hadiah pada rakyat jelata, serta pembebasan penjahat dengan pelanggaran besar. Jodha diberi hadiah perhiasan senilai 1 lakh koin emas dan gelar kehormatan tertinggi Mariam Uzzamani.
Pangeran Salim akan memberi hormat kepada ibunya dengan menyentuh kakinya, memanggil dengan gelar Hazrat Maryam Uzzamani, atau terkadang ibuku yang mulia. Saat Salim remaja, Maryam Uzzamani mengatur pernikahan Salim dengan keponakannya Manbai, yakni putri saudara laki-lakinya Raja Bakwandas. Pernikahan itu diselenggarakan pada 13 Februari 1585 dan Manbai menjadi istri Pangeran Salim yang pertama dan utama dengan gelar Shah Begum. Untuk pernikahan ini, Akbar secara pribadi mengunjungi kota Amer dan sebagai tanda penghormatan, Kaisar membawa tandu menantu perempuan di pundaknya untuk jarak tertentu. Shah Begum akhirnya melahirkan putra Pangeran Salim, yakni Khusraw Mirza yang menjadi cucu kesayangan Akbar. Akbar sangat kecewa dengan putranya Salim karena pesta pora, kelalaian tugas, dan pemberontakan untuk melawan dirinya sendiri. Dalam suatu kisah, Munilal mencatat intervensi Maryam Uzzamani dan Salima Sultan Begum untuk mencabut perintah tahanan rumah Pangeran Salim oleh Akbar. Setelah kematian ibunya Hamidah Banu Begum, Akbar mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan pemberontakan serta mengakhiri pesta pora alkoholisme di istana. Akbar memerintahkan Pangeran Salim ditahan di sel isolasi serta dilarang memberinya alkohol dan opium. Di sini Salim mengemis anggur sepanjang waktu dan berperilaku seperti orang gila, sehingga Akbar menunjuk dokter untuk merekomendasikan alkohol yang diperlukan untuk kesehatan. Disinilah Akbar sangat menyukai cucunya Khusraw Mirza serta memilihnya sebagai pengganti tahta daripada Salim. Kaisar Akbar akhirnya meninggal pada 27 Oktober 1605 di usia 63 tahun akibat serangan disentri yang tidak pernah sembuh. Setelah kematian Akbar, posisi dan pengaruh Pangeran Khusraw Mirza di istana semakin melemah setelah ayahnya Salim naik tahta sebagai Jahangir I. Maryam Uzzamani menjadi tameng utama untuk cucu kesayangannya Mirza dan meminta pengampunan Jahangir terhadapnya. Maryam Uzzamani khawatir terhadap keselamatan Mirza dan percaya jika istri Jahangir yang lain, yakni Nurjahan yang ambisius berusaha membunuh Mirza. Jika pembunuhan Mirza berhasil, maka akan menjadi bencana bagi dinasti Mughal karena keturunan di masa depan akan menggunakannya sebagai contoh untuk membunuh ayah atau saudara laki-laki mereka demi menjadi raja. Demi mengalah pada permohonan ibunya, Jahangir mengampuni putranya Khusraw Mirza. Namun sejarah mencatat jika kekhawatiran Maryam Uzzamani seperti ramalan yang terbukti, ketika anak-anak Sajahan yakni Aurangzeb dan Darasiko justru berebut tahta yang berakhir dengan tewasnya Darasiko. Dengan pangkat tertinggi, Maryam Uzzamani adalah satu-satunya wanita yang memegang pangkat militer tertinggi yang setara dengan pangkat kaisar itu sendiri serta membawahi 12.000 unit kavaleri. Ia memiliki hak untuk mengeluarkan dokumen dan dekret resmi atas namanya yang disebut Farman atau Mandat Kedaulatan. Maryam Uzzamani sangat tertarik pada perdagangan dan tercatat sebagai satu-satunya istri Akbar yang berwenang untuk perdagangan internasional. Selama masa pemerintahan Akbar dan Jahangir, Maryam Uzzamani membangun kapal yang membawa peziarah ke kota suci Islam Mekah, menjalankan perdagangan sutra, rempah-rempah, serta mengawasi perdagangan dengan negara Teluk. Maryam Uzzamani juga membantu memetakan peran wanita Mughal, terutama dalam bisnis perdagangan luar negeri yang baru berkembang. Akbar mencatat secara signifikan kegiatan tersebut, serta menginvestasikan waktu dan uang dalam usaha perdagangan tersebut. Maryam Uzzamani juga membangun kapal laut besar pertama Mughal bernama Rahimi, serta berperan sebagai pemilik dan pelindungnya. Portugis mempertahankan hubungan yang relatif bersahabat selama pemerintahan Akbar. Tetapi pada masa pemerintahan Jahangir, Portugis terancam oleh kehadiran pedagang Eropa lain, terutama Inggris. Dalam rangka menekan Kaisar untuk mengusir saingan Eropa dari Mughal, Portugis menargetkan kapal Rahimi milik Maryam Uzzamani, serta melakukan penyitaan dan pembakaran pada September 1613. Mereka membawa pergi Rahimi dengan semua muatannya yang senilai 100.000 pound sterling, atau setara setengah miliar rupiah saat ini, lengkap dengan 700 penumpang dalam perjalanan ke Mekah. Jeronimo di Azevedo merayakan penangkapan Rahimi sebagai mangsa layak yang dibawa kabur karena membuat Mughal bersedih. Insiden Rahimi adalah satu-satunya tindakan pembajakan terhadap kapal India yang dalam catatan menimbulkan tanggapan keras dari pemerintahan Mughal
karena ini adalah kapal peziarah kebanggaan Mariam Uzzamani. Mariam Uzzamani meninggal pada 19 Mei 1623 karena sakit di usia 80 tahun, serta menjadi satu-satunya istri Akbar yang dimakamkan paling dekat dengannya dalam radius 1 km. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.